niki mawon pun kathah ditemukan metode praktis cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Babataba bakasrobi mengfatama takasroti babi mati lho. Yen diulangi ngono. Tandomatu kamdomaku tafat kata hamdomahu tuku tahu. Bengi-bengi kok ngomong-ngomong karo bojo ngergene membakas butuhan, bakas tanduran, membakas anak dan yang itu meripatnya siut-siut sentak, sentuk, ngantuk menunggu yang ngijak kamdomaku daldomatu takdomatu rokdomaru kudu turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, ulama anal amilin ar-rasikhin al-mukhlishin yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah, para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh dan bini sepuh, yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat beserta seluruh pejabat di lingkungan Kecamatan Senori, Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota yang saya hormati, komite sekolah yang saya hormati juga, kepala SMA Mikas beserta majelis asatid atau dalam bahasa Indonesianya para guru yang insya Allah semuanya bisa digugu dan bisa ditiru. Saniki mawon pun kathah ditemukan metode praktis cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Dulu belum ada. Dulu masih pakai qaidah Baghdadiyah itu. Nek wong ngene kula ngarani turutan. Mriki lho. Tiru. Diulangi ngijah alif fatha alif kasra i alif doma o a i u. Biyen lak ngono. Babataba bakasrobi mengfatama takasroti babi mati lo. Yang diulangi ngono. Tandomatu kamdomaku tafat kata hamdomahu tuku tahu. Bengi-bengi kok ngomong-ngomong karo bojo ngergene membakas butuhan, bakas tanduran, membakas anak dan yang itu meripatnya siut-siut sentak, sentuk, ngantuk menunggu yang ngijak kamdomaku daldomatu takdomatu rokdomaru kudu turu. Yang itu yang lanang yang jawab yang kodoh isone sing lanang melong ijang isang alif kasroi kaf kasroki kaf kata kaf domaku iki kaku. Jadi maksudnya iki sing gede apa tuh? Gede karo sikile niku kan
glocor kabeh ke aku ngono kene. Kan yo ra penak kok turu model ngono. Jaluk dilemesno dhisik. Sak karepmu kuwi apa-apa enggak. Sing penting tujuanku ora tekan kono kuwi. Ora padha karo pikiranmu sing ra benah. Lho kan memang beda. Zamannya beda. Lebih-lebih kecanggihan teknologi sekarang, subhanallah. Ibu, bapak, bapak, ibu, ibu, bapak, mengkani aku rakyat juga karo mulanya. Dicelong gendang-gendang, nyawri bosen gendang. Piring ke ibu lagi tiba-tiba. Ibu, enak kan? Enak gue ya, bapak. Dulu panjenengan ketika masih muda mau surat-suratan sama pacarnya susahnya minta ampun. Biyen sampean senom dan surat-suratan karo pacare ngangele ra karuan, iso golek obat nyamuk. Bocah dikon kenakno surate ngono ra tepak yo diwaca sik jek. Konangane wis ngono ku sik ngopahi. Sekarang zaman udah canggih, putrane sampean gak ate ngono, gak perlu ngono. Ning jero kamar lo sampean gak ro. Putra sama nyenggel HP, tret terkirim. Lagi ngapain say? Oleh balasan tek, lagi baca SMS ayam. Esok SMS-nya tek, I miss you. Nunggu. Oleh balasan tek, seret. Iki legan jenengan antisipasi. Bahaya, bisa merusak moralitas putra putri panjenengan secara karakter. Teknologi itu banyak sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya. Tergantung cara kita menyikapi. Halo, ibu, aku di sini sayang. Kok pada lihat ke sana? Ada apa sih di sana? Halo. Mainannya aja beda. Zaman dulu sama zaman sekarang. Bapak-bapak biyen jenengan tesih alit dolenane opo? Bentek, nekeran. Pengen mobil-mobilan ya lemah dimbel-mbel. Bentuk lemah, bentuk mobil, rodone atau kok lemah coblo si soto nek digeret. Mesine ya cangkeme dhewe ku. Wis senenge ra karuan. Nama umplong ya, surung tok. Pengen sepeda motor ya, plembungan di sebel cilik, talek nang ruji, peda ontel diolahi tek tok. Sawon nang nama utuh iki sang tok. Ya aku sing menang ya. Bocah saiki masyaallah. Halo. Saiki api-api dolenane, lha contone sing nang dhuwur iki delok. Ana sebangkok. Ono gajah iso mumbul bareng. Ono macan bareng kan. Jember. Ya wong iki do masih kuwi, Jek. Lah ber masih kuwi terus masih raiku berarti kok padano to. Kon ngalih kon yo, dolenan-dolenan. Ngene kok ngak panci kon konsentrasi piye. Yang betul dolenannya biar nopo, dolenan karet, kasti, kunda, neng kupu kinceng ya tinjau, sawer ke ketepoknya gedang kiri terus dicancang kok mie bersam weneng besan. Oleh entong ya tiga dolenan dongnya, entong dicekeli kok gila gila tuh neni, entong dilar dikitu, entong dilar dikitu. Eh, lawang oleh obat. Oleh walang kadung yang canda cek tempelnya no sirai walang kadung sundari ini turu biye lewat yang biyen no. Oke. Ini saya sampaikan dulu kenapa ada eskalasinya. Aku ngomong eskalasi mengerti pora yang banyak blas panjang nangil ngomong yang gak cerdas sih kan. Ada tahapannya.
ono urut-urutane, ono tingkatane. Pun saya urut dari awal, dari atas, tak urut tekan dhuwur. Tujuane urip niki gelek ridane Gusti. Tujuan hidup ini mencapai ridha Allah, apapun yang kita lakukan. Itu tujuannya golek ridane Gusti Allah. Nah, kula sampean gak mungkin oleh ridane Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah. Kita gak akan dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah. Gak mungkin kula sampean oleh cintane Allah, maghfirah Allah tanpa melalui Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Lek ora panjenengan kepengin dicintai Allah, kepengin disepuro kabeh dosane dening Gusti Allah oleh maghfirah Allah. Mutlak yang harus kita lakukan adalah mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah itu makhluk yang paling dikasihi Allah, paling dicintai Allah. Rasulullah itu makhluk yang paling dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Maka mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah sama halnya dicintai Allah. Dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah. Ibu, kalau sampai yang kau bisa nyenengno Kanjeng Nabi, mesti kula sampeyan bakal disenengi dening Gusti Allah. Mergo apa? Kula sampeyan wis nyenengno Nabi sing paling dikasihi dening Gusti Allah. Kula sampeyan nyenengno wong sing disuwenengi Gusti Allah, mesti kula sampeyan yo disenengi karo Gusti Allah. Lek wis disenengi Gusti Allah, apapun akan Allah berikan kepada kita. Rahmat, ridho, barokah, surga diberikan kepada kita. Amin Allahumma. Saya sering bikin gambaran ibu, padha karo ibu sampeyan lek kepengin disayangi maro tuwa. Ora kok kudu bendino, mbok parani ning omahe mertua mbok gawana sembuh barang kalir, gula, kopi, roti, sing jeruk, sing anggur, sing salak, sing rambutan, klenteng, duku, durian macam-macam. Gak kudu ngono. Wis to, Bu, anake mertua sing mbok pek, kuwi ra moten sing apik, ladene sing apik layani dengan pelayanan terbaik. Ngerti anake mertua sing mbok pek? Ayo sing bendino ngeloni sampeyan. Kuwi nek diladeni sing apik layani dengan pelayanan terbaik, mesti mertuamu seneng karo sampeyan. Mergo anake mbok ladeni apik, anak sing ditresnani sampeyan layani dengan pelayanan terbaik. Mertua seneng. Janji ketemu sampeyan, sampeyan diomongi, "Nduk, aku matur suwun, Nduk, terima kasih cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku mencintai anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Nduk, I love you." Nanging sebaliknya, nanti wasang mertua bendino beparani nomai, kawan lo sembuh barang oleh-oleh, tapi anaknya enggak lara, no, anaknya gak dilayani sing ape, gak diladeni sing ape, disia-sia, no, mesti ditolak sama yang jadi mertua, apa aku yang ada ini bareng, ada bohong, ini ngerayu aku tuh, aku tuh nerima, aku tuh nampak, aku bilang anakku, aku lara, no, anakku rambut ladeni sing ape, aku biarin ngerayu aku, no, ya rosa baca, nabi aku pernah nabi kita pernah sebut, lima tuh dapurannya kayak gue ini, gue ini kepengen baca, ini anakku kelas dari sing ape, si anakku senang, no, aku sesuatu nggak pelan, ini kelakuan, aku mau kedepan tuh kayak gue ini, aku mau sana gue bilang nggak. Memandang mertuamu yang cerewet ini dulu Popo sampeyan moro nang Gusti Allah, tak korup merek nang Gusti Allah, tak korup DP-DP nang Gusti Allah, tapi Kanjeng Nabi mbok larak no. Kanjeng Nabi ora ditaklim ora dihormat, mesti ditolak sampeyan. Jadi Gusti Allah, mengapa kowe kadek merek nang aku mepet ngatet nang aku rek ngerpo ngerpo nang kene, ra kudu nrimo aku. Lha wong kekasihku Muhammad ora mbok buku, kekasihku Muhammad mbok larak no. Kekasihku Muhammad ora mbok reken, ora mbok taklimi. Aku mau nrimo kowe. Rono, minggat. Kaget. Lha wong bentak. Masa ana wong bentak kok minggat ya ora bentak. Terus sampeyan langkah selanjutnya kepengin dicintai Kanjeng Nabi. Sama yang hormat nih Kanjeng Nabi, yang perlu diparani merono nih pasaria nih di Madinatul Munawwarah di bawah Kubbatul Khadra sambil melambaikan tangan penuh taklim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Nang kita terus moro langsung diterima ngono karo Kanjeng Nabi. Engko dhisik lek kok nyimut. Jere Kanjeng Nabi, "Mepo wae melambai-lambai tangan ke aku. Kepengin tak senengi,
sih kaya lho wali-wali kekasihku yang nyebarno agama di daerahmu paranono disik matur suwun orang-orang jasa beliau-beliau kamu gak kenal Islam, gak kenal iman, gak kenal saya, gak kenal Allah. Mana ungkapan terima kasihmu kepada beliau-beliau? Matur suwun dhisik kono. Terus sampean moro ning para wali, sampean sowan ning Sunan Bonang kono, guguk-guguk karo nangis, anggite terus langsung diterima karo Mbah Sunan Bonang. Lah kok nyimut. Kok dhisik? Jere Sunan Bonang, "Werene, rene, ngajokno proposal, bukan nglaporno nang Gusti Allah, kowe pengen sugih." Engko sik, proposalmu tak aturno Gusti Allah, tapi ana syaratte. Apa? Kae lho, piye-piye mung desa kowe. Sing mulane kowe agama mulai cilik biyen. Piye kae nasibe kowe penono dhisik kae. Sarunge ngepir tinggal 18 kae. Delok. Ketu serana pojokane nang rupane kaya lune garangan. Ora iso ganti. Sandal cepet ya. Sandal cepet iki lho, selandate cepot ngono kowe terima diobong kamu geni disembung ngono kae. Eh mbok yo nek riyo kuwi yo. Tekono klambi tekono sarung nang pira regane to? Kowe ora ning wong kae kowe ora iso ngaji kok. Tapi saiki mbok lalekno. Ngene apa mboten? Nggih. Oh. Aku belani nasibe. Sing do mulai ngaji nang musala ning TPQ masjid ora patek diopeni. Halo, iku to jasane gedene ra karuan. Engko gelek gringi bayarane mundak. Ora tunjangan, gaji pokok, insentif, sertifikasi. Aku orang tahu kurungmu kalau kiai oleh sertifikasi orang tahu. Tamat oleh mobil dinas, kiai yang sandal cepet dinas gue ya. Ben mau kemana tamat nok ini? Eh karena pun itu beli usul no, nasib guru-guru TPQ, guru-guru dinia, mencorongnya sekolahnya guru-guru sukuan, guru GTT, guru torok terus. Iya, wis rumangsa alhamdulillah. Ya rumangsa tok ya ketunggale. Sing penting ora rumangsane praktekke. Ini anak-anak sekalian perlu diperhatikan bahwa orang-orang besar, orang-orang sukses berhasil itu rata-rata apa? Karena takzim dan hormat kepada gurunya. Maka di tahun kemarin insyaallah saya juga ngisi di SMA ini cuma waktu itu di gedung tempatnya ya. Hah? Tapi orang pantas jalan di gedung mau ngelak gitu mau didandani bau rung misalnya kalian aku ngerti pun didandani mulanya aku ngerti saya di jalan ogen yang mau isin bang bang gedung SMA migas yang ada dapurannya shit orang kalau aku songkroh bangkunya barengnya sewelek-elek mau diusul no pak diusul no jalur sing anyar rame lo duwe ya biar caranya ngelak HP. Kemarin saya sampaikan salah satu faktor keberhasilan orang-orang besar itu karena taklim dan hormat kepada gurunya, kepada para pendidiknya. Nonggolnya kitab taklimul muta'alim itu ada orang hebat, orang luar biasa, orang karomah jenenge Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi itu orang hebat, saking hebatnya anggarannya orang butuh duit nuduk saya, metu dari duit karomah, berarti ya enten jutro ya, itu biro 5 juta saya itu tuh ngotuh duit 5 juta nyoh mon ini mau nyotro biro 10 juta saya itu tuh 10 juta nyoh subhanallah ya kok koma aku iso ngono ya orang usah ceramah pun dindi aku buka kutuk ona ini aku ditanggil titian bimandil tahadihil karomah yai jenengan kok sakit karomah kok yang ngeten nopo sebabnya. Jawabannya apa? Lihat kemati ustadi mergo oleh ngeladeni nombone guruku aku takdim karo guruku, aku hormat karo guruku. Maka anak-anak sekalian saya tegaskan kembali tidak ada yang namanya mantan guru, sekali guru seumur hidupnya adalah guru. Kaono mantan guru, apalagi bekas guru. Kena diwalik bahaya dari guru bekas. Coba Imam Ali karramallahu wajah, sahabat yang paling alim, saking alime, sampaikan si Nabi dawuhaken, ana Madinatul Ilmi,
wa'iyyun babuha. Saya itu kotanya ilmu. Dan untuk masuk ke kota itu harus melalui pintu gerbang utama. Siapa itu? Pintu gerbang utamanya adalah Sayyidina Ali. Saking alime. Ana madinatul ilmi wa'iyyun babuha. Anak-anak, iku dikai lagu selawatan sabene. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Gak apa lah nan. Gak apa lah. Iwa peye. Apa lagi? Ngewangi gawe. Menek klopo ceblok. Nengunukui kok apa? Imam Ali pernah mengatakan ana abduman allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya meskipun hanya satu huruf. Andaikan saya disuruh kerja, kemudian hasil dari upah kerja saya diminta sama beliau, saya bersedia. Saking hebatnya, saking tingginya derajat guru. Halo. Hila monggo. Menjelang satu dasawarsa SMA Megas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang tulus, dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan SMA Megas ini betul-betul semakin meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas. Mudah-mudahan menjadi lembaga pendidikan yang manfaat, maslahah, istiqomah dan barokah. Mampu mencetak generasi yang solih dan solihah. Terus pokoknya dungo. Acara yang tinggi. Iba neng Kanjeng Nabi. Yang keduanya, yang dungo. Dungo niku. Dungo. Pokoknya dungo niku. Dungo. Wong dungo niku ibadah ngelakoni perintah Gusti Allah. Aku lah sama tiga orang dungo. Yo ayo kodo. Dungo. Mbok dijabahi mbok enggak sing penting. Wis ora usah mikir dikabono apa gak wong dikon ndonga ya ayo padha. Heeh wis. Langgung-langgung niki kula zaman urip pun menangi zaman akhir. Kula malah kemutan. Ujiane tiyang sien. Wong biyen niku nek nuturi nang anak putune mboten kalian dalil. Kanggo kata-kata sederhana tapi maknane jero. Iya napa boten? Jangan dalil orang pati apa lo raiso mungkin orang kola tanda yang raiso kena selelah lima sitim orang sewot dengan tapi luar biasa pancen ngaku pujian pujian biar mantun adzan kalian ngenteni jamaah ini kok di sini pujian pujian nambah tebang tebang syair syair sing isine pitutur agama mriki kita sing melampah ngoten ya nggih sae niku diterusaken sayang sayang sekali anak-anak muda sekarang, anak-anak kita dewe ora patek doyan nang ngono-ngono iku. Bocah saiki kakek sing ora doyan wong tuwa. Makane nek kula ketika ngaji di kalangan teman-teman remaja, sering saya beri saran dan nasihatin, kanca-kanca aja sok ninggalno wong tuwa. Nek kula jujur, kula sering pitutur luhur saking para sepuh niku kula damel ngaji. Nasihat-nasihat saya jangan para sepusian tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno ora popo. Ben aku diarani desa ya wis nyatane ya luar iso. Nggih, lho pancen Bu, Bu. Ora mbok reken aku. Nek dibandingno wong biyen karo wong sakniki ku ilmune dhuwur wong saiki. Pintere pinter-pinter wong sakniki, ngene apa mboten? Pengalamane wong biyen karo wong sakniki ya luwih pengalaman-pengalaman wong sakniki nggih mboten? Nggih. Perekonomiane wong biyen karo wong sakniki ya maju perekonomiane wong saiki luwih mapan perekonomiane wong saiki. Biyen larat-larat sak desa iki omah sing ana TV-ne kena diitungi. Saiki omah siji TV-ne 3-4 anggere kamar ana TV-ne dhewe-dhewe. Biyen sak kampung sing duwe sepeda motor kena diitung. Saiki anggere irung wis nyekel sepeda motor dhewe-dhewe. Ya Allah, sugae wong biyen kalih wong sakniki sugae-sugae wong sakniki nggih mboten. Wong biyen larat-melarat Bu. Ya Allah, daftar kaji ku biyen ra usah antri, pokoke ana duwite daftar cling budal. Nanti kurang-kurang kuotane.
kurang anggota. Saya ini saking sugih uang Jawa Timur ini haji yang reguler. Sampai yang daftar sekarang 2013, itu budale tahun 2016. Jajah. Uang biar melarat-melarat. Mangan sego putih ya orang-orang, enggak tidak becek ya mangan sego putih. Tepuk lambi anyar ya setahun pisan ya wayah rioyo. Iku kadang raiso tuku, pengen kota anyar ya di winter. Ini mantan-mantan tukang winter. Ya Allah, biyen melarat-melarat, sing dipangan seso apa kadang ngono-ngono. Nanti kaliren dari penyakit. Roto-roto, penyakitnya wong biyen iku mergo kurang mangan. Pancen gak ono sing dipangan, kaliren sampai dadi penyakit. Padahal biyen duwe keluarga gak loro, dituturi mangan sing akeh ben gelis mari, ya. Wis ora enak-enak ndak dipaksa. Pangane sing akeh ben gelis mari, pancen kurang mangan. Wis saiki kok di keluarga loro wis megap-megap ambekane iki sengis. Nek nuturi ya seje, mulane to mulane, ngopo kok dadi badhok kabeh. Sembarang diuntal mulane gering gitu. Pancen penyakite wong saiki iku mergo rata-rata kakehan. Penyakite wong saiki iku mergo kakehan. Ya Allah. Ra ngandel sawangane. Ge biyen ana wong lara, digawa nanggone mantri, disuntik karo mantri, bar disuntik dikai obat. Lho ngantri ngekekno obat iki lho karo nuturi. Obatnya diombe nggih sing telaten. Terus mangan ngeten iki sae vitamin. Mangan ngene, mangan iki sing kathah nggih. Mangan iki sing kathah, mangan iki sing akeh. Kon mangan sing akeh karo mantrine omane kurang mangan. Saiki ana wong lara digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa karo dokter. Mari ngono terus dikai resep, tara. Dokter ngekekno resep iki karo nasihati. Resepe ditebus obatnya diombe sing telaten. Cuma mangan ngene iki bae. Iya cuma mangan ngene. Gawat. Cuma mangan ngene iki kolesterol. Ini kau jadi pangan ini diabetes darah tinggi. Cuma kan ini gara-gara kena asam aurat. Iya iya, kata sak urut. Biar nih nuturin aku pujian-pujian. Niki zaman wes akhir kula eling. Biar lah aku pujian zaman wes akhir. Ayo ada tiga solawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Supaya bocah-bocah niku do gemar kembali untuk bersolawat. Tibaan-tibaan dek macam dek musola diramein omelih, gih. Langkung-langkung niki zaman ahlu sunnah wal jamaah banyak digoncang. Nanti jaya kalau zaman goyok-goyok kerakaruan. Makanya ayo solawatan tibaan diurimne melih, gih, gih. Ben jarno aku jarane kuno ya wes sauri-uri maneh ben tak sebar nusa Indonesia. Segera seneng ben manisan ora seneng. Ayo do karo solawatan nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Ya ana sing aran sirep bidah, jarno sak mlethate cangkeme jarno. Wong diarani ora perwakan. Awak dhewe ana sing ditiru. Ya Rasulullah salamun alaik. Gelak ning ngoten nggih. Zamane wis akhir. Insyaallah sing sepuh-sepuh tak sekeh mutan. Enten pujian. Zaman wes akhir bumi ne koyang. Pandai kan minggum dulu pak. Masa kok kulo sing medhun dhewe pak? Zaman wes akhir bumi ne koyang. Akale jongker contohnya kayak dapuran nih kalau akale jongker negarane kuncang akale jongker akale jongker negarane kuncang ayo ya Rasulullah alaih ya Rasulullah ya Rasulullah ya rafi'a shani wal daraji ya rafi'a shani wal daraji bu, lek selamat ora usah diempet bu suaranya dibrolno ora usah diempet kok ya Rasul kaya ngapa ngisir dibrolno sing banter ora-ora ana indil-indil muncul Ibrol no mawon sing banter. Bumi ne koyang arane
lho. Nang saiki ya gempa. Mbiyen kan biasa lindu ngono. Ya wis ngerti. Saiki mudah kemainnya ya gempa. Pancen zaman mboten apa-apa. Kowe tuh gale biyen nyelokno anak kan ya pak mak ngono ae. Saiki ora usah. Saiki ya papa mama. Saiki ngono terus sewangi. Sembah hati nemu. Kau saya kira kemanya mampu kuda atau lumulang mas kembar. Kuda ponaannya. Sini saya ikut tante saya. Sini saya ikut tante. Ya saya boleh tante. Tante kau nggak ngeliat mama saya. Mama lagi kemana saya? Dari anaknya. Mama lagi ngasak tante. Bumi neko yang harane lindu, bumi neko yang harane lindu, singka sembahyang, kayak kaya, singka sembahyang bakal dibendu, singka sembahyang. Sehingga sembahyang bakal dibendu. Eh, selamat. Ya Rasulullah. Berlalu no, suaranya. Ya Rasulullah. Mudah enak. Ya Rafi'asya. Ya Rafi'asyani. Ya Rafi'asyani. Sembahyang Klaten ben gak dibendu. Lah wong biyen nek nuturi ora nganggo ayat Quran wong rumpet cetha. Mbok mau kok dikai dalil waktu min sholatani dunu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan al-fajr inna qur'anan al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Urung cerita kuwi maknane ya kon nglakoni salat 5 waktu sing jangkep. Nek wong biyen nuturi timo nganggo lambang kuwi nek slametan gawe ya tumpeng. Lho diarani tumpeng iki pitutur maknane 5 waktu sing mem. Salat 5 waktu sing mempeng, aja nganti telat, aja nganti pot, aja nganti pedhot umpamane mbok tinggalno. Dilambangno nganggo tumpeng. Salat 5 waktu sing mem. Tumpeng iki dhuwure licip diarani buceng kuwi tegese nek nyebut sing kenceng. Lah sego berkatane diadek godhong gedhang dibentuk api jenenge takir. Kuwi saka tembung talukir maknane pepeling kon ngakeh-ngakehno di. Entah nom-nom saiki diplesetno. Tau umpeng ben nek pengine iso metu kudu mempeng. Bandur licik diarani buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Lah kan terus orang gendah to apa persepsine. Lho Pak, muridnya sama nek dicambakan sono langsung nyuwal. Jan jambakan pelajaran yo ngamuk koyo bilo ketuluk. Bocah saiki yo ngono. Lho tak tongakno nduk muga-muga oleh bojo-bojo sing koyo ngono-ngono kae. Emane mantoman ayu-ayu apik-apik. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Nambutan bu, suantene kula kodo serah. Biasanya boten ngeten, biasanya yang enak. Ini pas pinten barang. Jaya opo, dan kita tong jaya. Apa? Ini biasanya suara kula iso luwe enak, iku dadi kaya anget-anget. Ora ning jaya opo-opo to opo kono kono. Penanget kurang ngene tok ayo berarti beser nganggur mah bondo tenang model ngerti ngene ora budal iki kok ora dikai mangan pisan ta ngaku tewas kok mah ora mangan menawa karo tekan gon kok dikai mangan sik kok piye ini aku ya rontok lemes iku Pak. Mau lompat lo sunet jerok. Zaman wis akhir wis karen karen. Alah masih aku kok masih Pak Polisi dah.
Ya aku komandan bingung kok ya opo. Nang gitu kan aku golekno jaya aku kan. Ini ora isuk paling jane sampe komandan sing bingung. Ya ampun aku tuh pipis aku ya ora ngono. Zaman wes akhir wes karen karen. Apa suara aku jani enak ya? Tom. Dengan aku lagi kalau apa gaya? Anu album solawatan. Kalau cah cilik-cilik, enggak gimana mengkantor nonton itu. Anak-anak kecil itu biar kembali gemar bersolawat. Tujuan gue loh, be nonton singaran ini sembio biar ngurus aku. Lagi bangannya cah cilik-cilik, kena virus sekarang gendah menunggu. Aku kepengen murid nomane. Si ini si Irani bang sepo-sepo kita kayak solawatan. Kalau cah cili-cili baru ben. Bila nongki ayo kok nyanyi jarno orang Rusia. Mungkin penting nyanyi kok orang nyanyi koplo. Nanti solawat di anak-anak untuk gemar kembali ber solawat. Ya untuk mengkantor ini. Sing orang gendah orang gendah. Prihatin lo kadang-kadang. Bisa cili-cili ini kan bisa kata atau bang tuh aneh bernya orang gendah. Nampil no anak pentas seni panggung seni anak di pancai model pakaian sini ya Allah yang ditiru yang sana ya bener saya cilik bu tapi kan jangan dikulinakan seperti itu kalau kadang prihatin saya ingin yang pakaian model yang menunggu ngisor model bupati buka paha tinggi-tinggi enggak ya roket cokur nanti mefet selahangan dukur sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Jadi lan gak belehane leku ing sret melengkung ngisore dodol dure uzil. Dadi sing tengen galunggung sing kiwa telut. Nek kula niku ta wis kadung diceluk kiai to Bu. Mbok kiai tenang mbok ora, paling ya ora. Tapi wis kadung diceluk kiai nang isih eno. Tekate ketok sing ngono kuwi ya Allah, kula niku ya seneng. Maksudnya seneng nuturi. Bosek toh, aku ngomong urung bar wis begitu. Seneng nuturi. Artinya dituturi orang kena ya tak dongakno. Lebih ya mana? Tuturi orang kena tak dongakno ya Allah. Muga-muga dicoloti kirek nanti kewe. Taruhan bentar resik ya model ini. Ojo tiru dok, sampai api ini, sampai mau kening dia ini, sampai ini ayu-ayu sampai. Kalau sampean mau pakaian seperti gitu, subhanallah, kelihatan lebih ayu, lebih yakin, lebih cantik, lebih indah, berwibawa, anggun mempesona, dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Zaman wes akhir wes karen karen. Zaman wes akhir wes karen karen. Anggone diker anggone diker congan tileren. Anggone diker anggone diker congan tileren. Eh selamat. Namung dikir, sing iso nentrena urip niku namung dikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentrem. Ngeten. Sing iso nentrena urip namung dikir. Seling opo ini gak enak Gusti Allah mesti gelisah. Ana dikir. Jadi dek alhamdulillah asem mikir sini meskipun kata orang akhirnya sekarang ini jadi sekolah umum walaupun saya sendiri gak setuju mau istilah sekolah umum, mau sekolah nah, aku rasa cocok kan enggak iya, aku rasa cocok mau sekolah ini karek bucahnya, karek muridnya, karek gurunya kan lo gak seneng, gak antar istilah sekolah umum, sekolah rauh umum kok demawan dulu tentu kok orang yang belajar matematika tapi umum terus orang agama, jadi sopok orang agama yang butuh matematika
gak cocok karo matematika ini gak betul dadi sholat buku matematika zakat nganggo matematika apa wae sholat kudu cocok karo matematika ini isa ya utang rokaat menurut matematikanya ambil sergepe pas kayak semangat-semangatnya sholat isa lho walulah rokaat ini wae dadi gak cocok karo matematika ini atau ke arah sarasan oleh loro eh loro seja sing loro di terus nasi so selain mati kemarin mati lain selain mati kemarin mati loro ini wae dadi gak cocok karo matematika ini sebaliknya durung karuan sing ngaji fikih ndaki ini agama mergo ana wong belajar fikih tenanan ujian fikih oleh nilai 9 tapi sholat subuhnya jam 9 kan ya lebih baik belajar fikih nilai 5 ujian fikih nilai 5 tapi sholat subuhnya jam 5 daripada ujian fikih nilai 9 tapi sholat subuhnya jam didik anak mulai kecil ambil fikih saya bangga SMA Migas ini sering kalian mengadakan acara peringatan hari besar Islam tenang begini saya aja udah dua kali di sini kemarin Pauludan saya sekarang saya lagi dan saya yakin setiap PMBL juga diakan acara semacam ini ya mbuh biayanya tekonti dananya tekonti aku yang naruh orang urusanku tuh gue wali muridnya ditarik urunan ini eh betul toh ini sekarang tekor-tok ngomong sena ya. Paling ya perusahaan yang belum tahu nah iya mereka sorok Masya Allah senang lho Alhamdulillah Masya Allah gak keliru jenengan nyokolannya putranya temen-temen misalnya kalau jenengan anak pulau aku pengen jadi ustaz pengen jadi kiai kalau sekolah aku bener SMA aku bisa jadi kiai itu orang iso jadi sokong karek bucah angkit itu nih kiai ustaz itu harus sekolah sembuh wakil tadi seperti itu ya enggak lho masih ngomong nih ngarepe sampean ini asli ayah lu nih sekolah umum lulusan SMA ini dindin dah tak karep cuma aku mari sekolah sama SMP sama SMA aku semangat ngaji gue ngaji ini semangat mari ngono terus nopo pesantren ngaji ini tetap diimbang ya coba yang ngono-ngono kaya pun kalau pesen nih gue mau bagi anak-anak kita akhlaknya juga ini dan ini yang prihatin dan generasi muda itu tatanan akhlak subhanallah terutama sama guru healing nih duh para kanca padha elinga duh para kanca padha elinga sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada ayo selamat Nabi berhasil. Salah satu misinya menghapus manusia dari jahiliyah menuju yang ilmiah. Jahil secara pengetahuan menuju yang berilmu pengetahuan. Jahil secara akidah, jahil secara moralitas menuju iman dan akhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang wajib dipelajari itu kan bukan hanya ilmu agama mawon kan? Bukti ini kanjeng Nabi nate dawuh ne utlubul ilma walau bisyid tuntut ilmu meskipun sampai ke negeri China desa China selidiki coba andai kan yang diperintah kanjeng Nabi kok belajar fikih tauhid tasawuf ini bukan tentang China orang China yang mulai biar sama sekarang bukan negara Islam karono ya kok ngono timur tengah kono ya kok ke China sekarang saja udah terbukti halo sekarang aja udah terbukti Cina itu luar biasa perekonomian dunia udah dipegang sama Cina sekarang dia nama apa itu sampe yang gak ngerti ya wis ngomong-ngomong gini dan aku bener kok ngomong gendeng kabe teknologi aja sekarang Jepang udah tergeser karo Cina loh saya ini bener orang Cina luar biasa sekarang perekonomian dunia udah dikendalikan oleh Cina teknologi banyak menggeser produk-produk yang lain
Sinato. Dari sisi perekonomian berarti kita oleh Rasulullah diperintah untuk merebut ilmunya. Bukan hanya itu, subhanallah. Diselidiki oleh para ahli tafsir. Biyen. Waktu Kanjeng Nabi niku sing berkembang teng gene Cina kan wonten teknologi namanya petasan. Petasan itu bahasa Inggrisnya the moncong. Negone masyarakat Cina itu ada semacam keyakinan orang kalau meninggal dunia itu akan didatangi oleh roh jahat, dan roh jahat ini mengganggu perjalanan mayit menuju kepada Tuhannya. Maka roh jahat ini harus diusir biar gak ganggu, dan roh jahat ini akan lari dan takut apabila mendengar suara ribut-ribut. Karena biar orang Cina itu lekat dengan orang keluarganya yang mati gawe suara ribut-ribut berpikir polae. Neng ganggang tapoi ganggang reng 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 ngompreng tapoi ngompreng reng 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 reng. Berarti roh jahat sing ganggu mayat itu ben layu kancane mak lampir ning pelet grandong mlayu kabeh ana drum tapoi drum reng 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 ngono ana ngompreng tapoi ngompreng reng 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 reng. Makanya tempat ibadahnya dinamakan kelenteng. Jadi yo ngarang ngene kan. Lah wong Cina ki cerdas, pinter. Akhirnya dia mikir, iki lek ngene terus-terusan ribet iki. Akeh nalat, entar mau kepengin gawe swara riyo. Ya apa ya? Iso cilik tapi pengaruhnya gede. Kecil tapi efektif, efisien. Kecil tapi bisa menimbulkan suara gaduh, suara ribut yang besar. Ditemukanlah mercon. Karena sampai saat ini kita ini kan tradisi-tradisi wong Cina buat teman-teman dalam menunggu orang tinggal mercon. Isi orang mercon, gila mbak. Iya lah, dari teknologi mercon ini kan akhirnya berkembang jadi senjata. Senjata api yang laras panjang, berdiri, atau yang laras pendek, pistol. Rasa diboy gombyok loh pak, pistol lu naik. Granat. Bom, iya bom, itu dengaran kok nyawet kan. Itu pun juga diilhami dari mercon ini. Artinya kita diperintahkan untuk merebut teknologinya, bukan jiwa dari teknologi itu, bukan akidahnya, tapi teknologinya yang suruh kita kuasai. Ini salah satu dari arti bahwa yang pertama kali diterima oleh Rasulullah wahyu dari Allah itu adalah tentang ilmu. Betul? Terus ngomong betul kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama, dan yang dibicarakan di situ adalah ilmu. Iqra itu dimensi intelektual. Bismi rabbik itu dimensi spiritual. Engko nyaut ba orang. Iqra dimensi. Dimensi intelektual ini artinya berkaitan dengan pengetahuan. Otak, pikiran. Bismi rabbik dengan menyebut asma Tuhanmu itu berkaitan dengan rohani, artinya zikir, berarti memadukan dan perpaduan antara fikir dengan zikir. Halo. Iqra tok tanpa bismi rabbik bahaya. Pinter uteke tapi goblok atine kok. Nek iqra tok ora nganggo bismi rabbik. Atau sebaliknya, bismi rabbik tanpa iqra benjut. Dikir tok ora gelem nyambut gawe. Kan harus dipadukan. Saya ulang. Nek cukup iqra saja tanpa bismi rabbik bahaya. Pinter uteke tapi goblok atine. Niku nek iqra tanpa bismi rabbik, pelanin jangan heran banyak orang pinter tapi tidak mempunyai daya spiritual. Akhirnya pinternya malah jadi kebli. Sekarang kan banyak orang pinter yang kerjanya minteri. Halo. Sekarang banyak sarjana hukum yang menjadi maklar hukum. Banyak sarjana hukum yang jualan hukum, mempermainkan hukum. Banyak sarjana hukum yang malah dihukum, akhirnya masuk hukuman. Halo.
halnya dengan mestinya sholat sehari 5 kali, tapi akeh membanyu urip sing sholatnya 5 hari sekali. Sebaliknya, kalau bismirobik saja tanpa ikrok benjol wiridan ayo agar nyambut gawe uwes. Halo, yo ikrok yo bismirobik. Dan iku mangke sing ngawasi putra putrine panjenengan guru yang mendidik, mengajar, memasukkan ilmu, praktekke panjenengan yang ngawasi. Muga-muga sing kula aturna niki wonten manfaate mun sing agama. Kandhani jahe kopi ora teko-teko. Kata sing kula aturke mesti kathah lupute. Nggih, muga-muga barokah hormat Maulid niki saged pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, saged tiba dateng tindak lampahe Kanjeng Nabi dalam satu dasawarsa asrama kita sini. Mudah-mudahan sekolah ini semakin manfaat, semakin berkembang, semakin meningkat secara kuantitas maupun kualitasnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarraqna min ba'dika tafarraqan 'azuma. Allahumma ij'alna asama mitas ma'muratan ma'ibatika salihin wa ma'muratan ma'ibatika al-mu'minin wa ma'muratan ma'ibatika al-mutakhin wa ma'muratan ma'ibatika al-musib. Allahumma ja'alna wa ja'ala uladana wa tamamidan wa ahlan akum rajim inna ahli al-ilmi wa ahli tukar wa ahli al-Quran al-Azim ahli salat al-jamaah ahli salat al-ghaib wa salat bidaraini wa lada ja'alna wa iya'ku min ahli al-kufri masyir bin ustad bin masyir bin al-ghaib wa bija'alna wa qimina salat wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana fulana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar wa qina adhaban-nar wa qina adhaban-nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin jazakallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya allah.